Satu kegiatan yang cukup mengasyikkan pada bulan puasa adalah berburu takjil pada sore hari. Salah satunya ada di Jalan Abdul Rahman Saleh ke arah Manyaran, tepatnya di sekitar perempatan dengan Jalan Suratmo. Di kiri kanan jalan, di perempatan jalan itu banyak penjual makanan, minuman, dan bahkan ada permainan juga termasuk baju. Dan tentu saja mereka berjajar di tepian jalan sehingga para pembeli parkir langsung membeli. Akibatnya juga cukup memenuhi jalan sehingga arus lalu lintas juga cukup tersendat. Namun itulah asiknya berburu takjil. Segala macam makanan, baik es buah maupun lauk-lauk dan jajanan ringan ada di tempat ini. Memang bersiaplah untuk memilih apa yang dicari, makanan tradisional atau makanan kekinian. Dan aktivitas di Manyaran ini merupakan salah satu dari kesibukan pada bulan puasa pada sore hari, bahkan juga hingga malam hari. Dan inilah kepadatan arus lalu lintas di perempatan jalan tersebut. Memang harus cukup bersabar lewat di perempatan jalan ini. Ya, pada bulan puasa memang harus menahan emosi.